Jangan lupa nonton terus. Ini juga teman kita ini lagi dapat hidayah nih. Besok dia mau ke Cianjur antar Rizky Billar Ramara. Rizky Billar akan lamar Lesti di hari ultahnya. Surprise? Malam beneran emang? Bener, besok pagi. Masya Allah. Jadi gimana, Dil? Hubungan Lesti dan Rizky Billar selalu menarik untuk dibahas. Apalagi sang biduan yang sebentar lagi akan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-21. Setelah terciduk memakai jam tangan couple dengan Billar, di podcast Atta Halilintar, Lesti tampak semakin sumringah dan wajahnya berseri-seri seakan dia menunjukkan romansa bahagia. Apalagi pasangan yang dipertemukan karena skenario salah satu stasiun televisi ini, keduanya selalu nampak membagikan kegiatan bersama dan saling komentar di akun Instagramnya. Baru-baru ini juga Billar live Instagram dan Lesti pun terciduk mengomentari daripada unggahan Billar tersebut. Keduanya tampak saling mendukung satu sama lain. Billar-Billar cinta nampak manja di wajah mereka. Rupanya Billar, Rizky Billar semakin serius dengan wanita yang telah merontokkan hatinya dengan lagu Memandangmu. Rupanya Billar semakin serius dengan wanita yang telah merontokkan hatinya dengan lagu Memandangmu itu. Dibocorkan oleh para sahabatnya, Billar, yakni Rizky Billar, akan segera melamar Lesti, tepatnya di acara ulang tahunnya yang ke-21. Walau kejelasan kabar tentang hal itu belum dipertegas dan diklarifikasi oleh Rizky dan Lesti, tapi dukungan para sahabat dan emak-emak serta ibu Billar menjadi penguat hubungan keduanya melangkah ke jenjang yang lebih serius. Benarkah seperti yang disampaikan oleh para sahabatnya, kalau Billar sebentar lagi akan segera melamar Lesti, tepatnya di momen Lesti berulang tahun? Ya nih, besok dia mau ke Cianjur antar Rizky Billar ramaran. Malam beneran emang? Kira-kira bagaimana, guys? Menurut kalian? Jangan lupa kalian komentar, like, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.